Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur senantiasa kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Syukur itu adalah sebagai tanda bentuk terima kasih kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang dimana begitu banyak kenikmatan yang telah Allah berikan kepada kita semua, sehingga pada hari ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk merasakan nikmatnya dan lezatnya pada bulan suci Ramadan. Kemudian Allah menjelaskan dalam Al-Qur'an, "Summa sawwahu wa nafakha fihi min ruhi wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'ida qalilan ma tashkurun." Kemudian Allah meniupkan ruh ke dalam dada mereka dan Allah menjadikan pendengaran sam'a wal absara penglihatan wal af'ida dan hati qalilan ma tashkurun, tetapi banyak sedikit sekali orang yang bersyukur. Para pemirsa Atira TV yang dimuliakan Allah, salawat dan salam kita persembahkan kepada ikutan kita Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang telah mengeluarkan umatnya dari kegelapan kepada cahaya yang terang benderang. Akhrajan nasa minal zulumati ilan nur. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kami diamanahkan untuk membawa tema menyampaikan ceramah dengan judul amal kebaikan yang akan dipertanggungjawabkan di yaumil akhirat nanti. Berangkat dari ayat surah An-Nur ayat 24 menjelaskan, yauma tashhadu alaihim alsinatuhum wa aydihim wa arjuluhum bima kanu ya'malun. Dan pada hari itu penglihatan tangan kaki mereka menjadi saksi atas mereka, bima kanu ya'malun, terhadap apa yang mereka lakukan. Dari ayat ini kita diberi isyarat oleh Allah Subhanahu wa taala dengan potensi kebaikan yang telah Allah berikan kepada kita. Apakah kita mampu memanfaatkannya untuk menjadikan dalam dimensi kebaikan sehingga kita mampu melaksanakan sesuai yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam Quran surah Ar-Rahman sebanyak 78 ayat, lebih kurang diulang sebanyak 33 kali. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? Dengan nikmat Tuhanmu itulah maka kamu senantiasa bersyukur terhadap nikmat Allah itu, untuk senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara apa? Ganjaran yang telah diberikan Allah Subhanahu wa taala dijelaskan, فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Maka barang siapa yang melaksanakan kebaikan sebesar biji zarrah, maka akan nanti dilihatnya nanti. Selanjutnya, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Maka barang siapa yang melaksanakan keburukan sebesar biji zarrah, maka akan dilihatnya nanti. Kapan itu? Yaitu pada saat kita nanti dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka amal kebaikan yang kita lakukan selama di dunia, maka akan mendapatkan balasan kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an juga dijelaskan begitu banyaknya kebaikan-kebaikan yang Allah sudah berikan, tawarkan kepada kita. Apakah kita mampu mensyukuri untuk melaksanakan kebaikan yang Allah perumpamakan dalam Al-Qur'an? Man jaa'a bil hasanati falahu asyru amsalha wa man jaa'a bi sayyi'ati fala yujza illa mislaha wa hum la yudlamun. Barang siapa yang melaksanakan satu kebaikan, maka Allah akan melipat gandakan 10 kebaikan. Wa man jaa'a bi sayyi'ati fala yujza illa mislaha wa hum la yudlamun. Barang siapa yang melaksanakan satu keburukan, maka Allah akan melipat gandakan 10 keburukan. Ini menandakan bahwa Bapak Ibu sekalian, kebaikan-kebaikan dan keburukan-keburukan yang kita lakukan di dunia tentu akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak begitu saja dibiarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi kita disuruh untuk berjuang Bapak Ibu sekalian. Dengan cara apa? Yaitu senantiasa taqarrub ilallah. Maka momen bulan Ramadan ini
kita diajak untuk berlomba-lomba dalam kebaikan, berfastabiqul khairat, untuk senantiasa berlomba-lomba dalam melakukan kebaikan, karena dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala bulan Ramadan ini menjadi bulan yang dilipat gandakan segala amal kebaikan kita di dunia. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, dalam Al-Qur'an juga dijelaskan, walaqad zarana li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Dan sungguh kami menyediakan neraka jahannam itu katsiran minal jinni wal ins, sebagian banyaknya yaitu jin dan manusia. Lahum qulubul la yafqahuna biha, yaitu orang yang bagaimana, manusia yang bagaimana, dijelaskan yaitu orang-orang yang memiliki hati tapi tidak memahami ayat-ayat Allah. Lahum a'yunul la yubsiruna biha, mereka diberikan, diciptakan mata tetapi tidak digunakan untuk melihat tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Kita meyakini dengan sepenuh hati bahwa kehidupan kita di dunia ini hanyalah sementara dan sebentar. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengibaratkan bahwa kehidupan di dunia ini adalah seperti musafir yang melakukan perjalanan jauh yang kemudian singgah di warung kopi. Kalau kita bisa menghitung orang yang melakukan perjalanan jauh kemudian singgah di warung kopi mungkin sekitar 5 menit atau 10 menit. Maka seperti itulah kehidupan kita di dunia ini. Maka Allah memanggil kita, ya ibadur rahman alladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahilu qalu salama. Wahai hamba-hambaku yang maha penyayang. Wa idza khatab hauna, yaitu jalanlah kamu di muka bumi ini dengan rendah hati. Wa idza khatabahumul jahilu qalu salama. Dan apabila orang-orang bodoh memanggilmu dengan perkataan-perkataan yang buruk, qalu salama, maka mereka menjawab dengan kalimat-kalimat keselamatan. Itulah yang kita harapkan di dunia ini, Bapak Ibu sekalian, penuh dengan kebaikan, yang dimana harapan Tuhan mulai kita dari bangun tidur sampai kita tidur kembali, harapan Tuhan kepada kita bagaimana kita mampu mengejawantahkan dalam diri kita bentuk kebaikan-kebaikan, kenikmatan yang telah Allah berikan untuk kita mampu mengamalkan, supaya kita mampu mencapai derajat takwa yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, la'allakum tattaqun. Terima kasih atas kesempatannya. Banyak salah, banyak khilaf kepada Allah dan Rasulnya kami mohon ampun dan taubat. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.